Hey, hello, balik lagi sama aku Wilder di channel aku. Udah lama kalian gak ngeliat aku ya secara langsung di video-video aku. Jadi kalian bisa lihat aku terakhir mungkin setahun atau setahun setengah yang lalu. Dan sekarang aku kembali mungkin dengan video terbaruku, karena sekarang ya lagi libur-liburan gitu ya. Jadi intinya sekarang itu aku mau ngebahas tentang talk toys. Talk toys yang mana? Talk toys tentang bricks ya. Salah satu bagian dari merek dari bricks atau yang biasa kalian kenal dengan Lego. Kali ini aku menceritakan tentang Mega Bloks atau Mega Constructs namanya sekarang, dan kita lihat gimana. Ini teman-teman adalah bagian-bagian Mega Bloks yang kita copot satu persatu ya. Jadi basically Mega Bloks itu humanoid ya, dicopot satu persatu. Dan kenapa aku sajikan ada dua figur di sini, karena Mega Bloks itu pada dasarnya ada, atau Mega Construct ya, pada dasarnya ada dua jenis badan manusia. Jadi ada yang pendek yang di sebelah kiri ini, dan juga yang lebih tinggi di sebelah kanan ini. Bedanya di mana sih? Jadi kalau perbedaannya ada di badannya ya. Badannya tentu saja ini yang versi lebih tinggi. Tapi tidak hanya badannya, semuanya. Jadi misalnya ini tangannya. Ini tangannya ya. Oh sorry, lengan atas ya. Lengan atas. Mana kita cari? Ah ini. Lengan atas yang panjang itu memang lebih panjang dibanding yang kiri ya. Yang versi yang lebih pendek. Dan juga untuk kakinya, kakinya, pahanya, pahanya ini lebih panjang yang di kanan ini ya. Di kanan ini lebih panjang. Jadi semua-muanya lebih panjang. Dan menariknya, dari mas ini tuh dari semua bagian-bagian ini, itu seperti Lego teman-teman. Bagiannya berbeda. Kalau Lego cetakannya sama, decalnya doang yang berbeda. Ini cetakannya beda teman-teman. Jadi bagian badan ini itu badan lainnya tuh beda. Bagian atas, lengan atas, bagian paha itu berbeda. Yang sama biasanya tangannya aja ya. Bahkan kadang-kadang ada dua jenis tangan. Ada yang tangan pakai sarung tangan, ada yang tangan polos. Kayak kulit manusia ya ibaratnya. Dan berbeda, experience terhadap mereka pun berbeda. Jadi misalnya ya, kita main ke yang pendek dulu ya, ke kiri ya. Ini kita rakit ya, dan bagian-bagiannya itu ya seperti ini. Ada badan, ada paha, atau crotch-nya ya. Ini join-nya, ball join teman-teman. Ini yang bikin keren, Lego. Seperti Lego tapi ball join. Jadi endless possibilities dengan menggunakan join ini beserta aksesorisnya. Misalnya kita pasang ini, dan ini pahanya, ini kakinya. Ya, gimana aksesorisnya? Karena ini adalah seri Halo, kita pasang badannya dan juga kakinya. Sebelum ini ada armor pahanya. Jadi tiap figur itu beda-beda armornya. Nah, tapi ini basically di sini. Nah, ini ada armor lengan atasnya seperti ini, dan ini kepalanya udah pakai helm ya. Tergantung kepalanya dapat apa, bisa helm atau langsung kepala manusia. Jadi kita satukan lagi, kita balikin ke badannya, tangannya ini. Ya, nanti, dan pahanya kita kasih armor lagi. Seperti ini kakinya. Dan ini tangannya lagi, kita pasangkan. Dan terakhir, lengan atasnya ya. Armor lengan atasnya. Dan ini senjatanya,
pegangannya itu persis kayak Lego, gripnya kayak Lego. Jadi kalian bisa menggunakan Lego juga, bagian dari Lego untuk jadi senjata atau pegangan alat tools dari Mega Bloks, Mega Constructs ini. Ini untuk si Mega Bloks Halo-nya. Dan yang keren lagi, Mega Bloks ini tuh menggunakan lisensi-lisensi gaming ya. Jadi akan kekal ya. Ini yang Call of Duty. Kita pasang Call of Duty-nya dengan atas. Call of Duty nggak pakai banyak armor tentu saja, karena mereka bukan Halo. Dan mereka menggunakan banyak alat senjata equipment perang ya. Lebih banyak mix and match-nya, karena mereka menggunakan equipment bisa granat, bisa macam-macam. Kalau zamannya perang dunia, bentuk moldingannya pun berbeda, teman-teman. Dan ini kita coba pasang lagi. Pada basicnya sama ya, yang kanan dengan yang kiri ini. Nah, kalau yang ini dia tuh punya armor, bukan armor, untuk di pahanya ini ya. Di pahanya ini ditaruh holster. Nah, ini tusukan ini bisa ditusukin apa aja, teman-teman. Jadi ini itemnya ini kayak gini. Ada tusukan di pahanya dan tusukan di pinggangnya. Kalau di pinggang ini misalnya tas ransel ya, ini kebetulan bentuknya tas ransel. Kita pasang tas ranselnya di pinggangnya. Tapi nggak hanya di pinggang, bisa dimanapun selama ada colokannya. Kita lihat colokannya ada di mana aja. Colokannya ada di ini armornya, salah satu bentuk armornya. Bentuk armornya lebih banyak lagi, tapi ini salah satu yang standar. Dipasangkan di sini, ya ada dua kosong kan, bisa pakai apa? Pakai flashbangnya misalnya. Ini flashbangnya, tek, nah. Dan juga dia punya backpack. Bahkan di backpacknya ada lagi, teman-teman, tusukannya. Misal di backpacknya aku mau taruh flashbangnya lagi, taruh tek, ya bisa. Dan di dadanya, oh di kakinya aja ya, di kakinya ada satchel gini ya, ada tools ditaruh di kakinya. Dan terakhir di kepalanya ya, ball joint. Kok copot. Ditaruh lagi di dadanya. Dan yang menariknya lagi, teman-teman, senjatanya di Call of Duty ini juga custom, customize. Jadi kalau kebetulan ini sniper ya. Kalau ada mesin gun bisa dicopot juga. Kalau misalnya sniper ini bisa dicopot silencernya. Ini kecil tapi bisa dicopot juga magazine ya, teman-teman, tuh. Dicopot, bisa dipasang lagi. Dan teropongnya tentu saja juga bisa digeser juga, dicopot. Teropong ini nanti bisa ditaruh di assault mesin gun yang lain. Seperti di game ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih mau mix and match pasang apa. Itulah kelebihan dari Mega Constructs, Mega Bloks ini, teman-teman. Sangat menjanjikan, unlimited possibilities yang bisa diciptakan dari figur-figur ini. Emang keren banget. Dan juga waktu itu tuh ditolong oleh maraknya Lego-Lego KW yang menyerbu pasaran di Indonesia. Jadi mereka tuh third party Lego itu bikin senjata moldingan sendiri untuk Lego. Masalahnya tadi seperti ini, pistol Lego dari Lego-Lego KW. Dan itu bisa dirancang untuk dipegang oleh Lego. Dan apapun yang bisa dipegang oleh Lego, pasti bisa dipegang oleh Mega Bloks. Karena ya mainan Bloks itu sama ya pegangannya. Nah, jadi dia bisa megang pistolnya, dia juga bisa megang snipernya. Bahkan ini ada bikinan ya. Ada third party yang bikin hostler. Ada hostler dan ada untuk senjatanya. Jadi bisa dipasangin ke senjatanya dan bisa buat seperti ini, teman-teman. Dipegang seperti ini. Keren banget emang. Si Mega Constructs ini, kita sebut sekarang namanya Mega Constructs ya. Ini tuh lumayan langka di Indonesia pada awal-awalnya. Jadi zaman dulu tuh aku masih koleksi yang masih lamanya, versi Halo dan juga ada Marvel. Sedikit yang masuk ke Indonesia serinya. Dan sekarang aku lihat di marketplace itu sudah mulai banyak. Dan juga kebetulan aku adalah pendiri dari Mega Bloks Indonesia. Dan di situ
aku mengumpulkan teman-teman yang mengkoleksi figur ini, dan sudah ada beberapa yang ternyata aku lihat memang menyukai si Mega Bloks ini. Dan Mega Bloks ini kualitasnya itu bagus banget, tapi aku juga sempat berhenti karena selain mendapatkannya itu sulit, juga sekarang tuh sudah ada tiruannya. Jadi banyak Lego-Lego KW itu nge-copy desainnya, mungkin moldingannya dia copy dengan dan dijual dengan harga yang lebih murah. Jadi agak sedih, sakitnya tuh di sini pada saat itu. Jadi aku memutuskan tidak koleksi lagi. Dan juga pada waktu itu ada figur Shodo muncul, jadi aku udah pindah hati ke Shodo. Tapi semangatku sekarang adalah untuk membuat video terkait Mega Bloks, Mega Konstruksi ini, agar kalian-kalian followerku atau orang-orang Indonesia itu bisa tahu kalau ada loh figur yang seperti ini. Oke, gimana figur-figurnya? Kita review biar kalian lebih tahu dengan pengalaman yang lebih mendalam. Sekarang aku kan memperlihatkan koleksiku. Seperti yang aku bilang tadi, ada yang kecil, lebih pendek, ada yang lebih besar atau lebih tinggi untuk Mega Bloks-nya. Kali ini kita ke lemari yang pertama, lemari yang seri-serinya badannya lebih pendek. Jadi yang pertama di sini ada seri-seri Halo. Dan ini belinya nggak set ya teman-teman, tapi ngumpulin satu figur, satu kendaraan bersamaan dan jadi satu tim di sini. Jadi dikumpulin, diambil figurnya satu-satu, koleksinya bertahun-tahun agar bisa jadi satu tim. Contohnya ini Noble Team, sekarang terkumpul beli satu-satu bagian. Kalau sekarang malah ada yang jual langsung di satu set isinya Noble Team untuk Halo ya. Dan selanjutnya ini musuh-musuhnya Halo berikutnya. Ini dari jadul banget sampai musuh-musuhnya udah punya artikulasi juga kayak Halonya yang di atas itu. Selanjutnya ini ini Star Trek maksudnya. Ada custom-custom sendiri. Star Trek ini Klingon-nya. Dan ini juga ada Alien versus Marine, Colonial Marine-nya. Jadi kadang-kadang dia, si Mega Bloks, Mega Construct itu bikin figur yang satu tema. Jadi ada Predator juga, macem-macem ya. Ada Splinter Cell, Futurama, lucu deh. Dan ini Terminator teman-teman, ngumpulin serinya. Ada robot-robot monster endoskeletornya di belakang juga. Dan ada kura-kura ninja. Aku nggak suka yang versi lawas, jadi aku koleksinya yang The Movie-nya aja. Lebih keren karena ada pasukannya lebih manusiawi. Ada juga itu namanya apa tuh dulu, seri Warcraft ya, World of Warcraft. Nah ini juga ada versi ceweknya teman-teman. Jadi sudah seperti yang aku bilang, moldingannya beda-beda. Yang ini yang cewek. Dan yang terakhir yang tidak rilis lagi adalah Assassin's Creed teman-teman. Assassin's Creed dari berbagai era kukumpulin bersamaan dengan mini build-nya. Jadi misalnya zaman Ezio, kerajaan, bajak laut, ini air, dan perang revolusi Prancis, Inggris. Yang Inggris ini custom teman-teman, bikin sendiri nih figurnya. Nggak muncul, tapi ya dicet-cet, kumpulin part-partnya sampai bisa terjadi figur ini. Juga aku custom ya kadang-kadang. Ini dari Lego yang aku bilang tadi, Lego tuh bikin seri Perang Dunia keren. Ini third party ya, Lego nggak ngeluarin kayak gini, tapi third party-nya. Jadi ada senjatanya, ini senjata assassin dari Rusia. Kalau kamu yang tahu Assassin's Creed, kalian pasti kenal dia ini siapa. Dan sayangnya udah nggak rilis lagi ya. Mainan-mainan ini emang tematik aja. Bahkan ini aku bikin Jepang ya, assassin Jepang, padahal ngambil dari armornya kura-kura ninja, ada armor Jepang. Jadi ini custom. Dan sekarang kita pindah ke yang lebih tinggi. Dan untuk figur-figur pertama ini aku taruh Destiny. Kalau kalian main PS, kalian akan tahu Destiny. Robot-robot, enggak ya, orang pakai armor futuristik gitulah.
Dan selanjutnya masih Destiny, ada musuh-musuhnya juga, mungkin kalian nggak familiar ya. Dan yang ketiga ini adalah COD ya, COD macem-macem. Ini COD serinya ada yang seri masa depan ya, Advanced Warfare. Ini bang apa ya judulnya sampai lupa, dulu main di PS3. Ini semua intinya COD, ada apa ya, Captain Price, tapi ternyata Captain Price ada di level selanjutnya. Ini yang Black Ops, ada Mason, Frank Woods, dan Special Force 141. Dan pokoknya semuanya ada di sini deh. Yang bawahnya udah nggak jelas, ini udah aksesoris-aksesoris. Dan ini Lego bikin kayak gini loh, keren ya bentuknya. Bukan Lego deh, third party-nya bikinnya tuh bentuknya realistis untuk dipegang Lego. Dan ini ya, ini ada aksesoris tambahan sebetulnya buat Lego, tapi bisa buat Call of Duty ini buat jadi secondary weapon-nya. Ini loh, keren kan ini, AK-nya tuh keren, padahal dari Lego-Lego KW gitu. Dan seperti yang aku bilang, banyak KW-an untuk Mega Bloks-nya ini, tapi tentu saja dengan mungkin kualitasnya lebih rendah, atau sendinya loose, dan ya nggak tahu lagi deh, nggak pernah beli yang KW ya. Mungkin kalian ada yang tahu KW-nya gimana kualitasnya. Tapi keuntungan KW adalah kalau kita pengen part-part tertentu itu dia udah di copy, udah ada. Dibandingkan kita harus beli yang set berisi part yang kita inginkan. Jadi kepalanya tuh bisa beda-beda, tangannya beda-beda. Ini unik kan, telanjang dada gini warna manusia kulitnya, jarang. Untuk yang COD tinggi ya. Selain seri-seri dari game tersebut, ternyata zaman dulu itu Mega Bloks ngeluarin Mega Bloks Marvel, atau pasti waktu itu masih Mega Bloks ya. Jadi pas saat Mega Construct mereka udah nggak pernah ngeluarin Marvel lagi. Jadi terbatas memang, dan aku berhasil mengumpulkan yang pernah ada dan juga melakukan custom-custom figur untuk karakter Marvel yang lain. Kita lihat seperti apa karakter dan custom Marvel untuk Mega Bloks milikku. Teman-teman, ini koleksiku. Seperti yang aku bilang, Mega Bloks dulu ngeluarin Marvel tapi nggak lanjut. Dan waktu itu karena demam Marvel, jadi aku custom sendiri Marvel-Marvel itu dari Mega Bloks yang ada. Dan ini waktu itu lagi ramenya Lego KW, ini ada markas Tony Stark. Seharusnya satu set itu hanya dapat satu lantai, jadi aku beli 3 set, jadi bisa dipasang-pasang. Dan isinya itu adalah skenario, seneri dari figur-figur di Marvel ya. Nih, bisa kita lihat. Oh. Nih, dari sini. Ini ada Fantastic Four ya, maksudnya. Dan ada ini Ghost Rider, Doctor Strange. Ini ada band ya, ini ngumpulin dari part-part Lego KW juga. Ada band ya, jadi ada gitarnya. Ini lucu banget. Dan ini Daredevil nih, apa, di sculpt sendiri, harusnya nggak ada. Dan ini kayak macam-macam, Captain America, Black Widow, Winter Soldier. Ini benar-benar ada yang asli dan ada yang kita custom-custom sendiri. Ini bikin Black Panther sendiri. Ini kepala-kepalanya ambil dari waktu itu ada mainan Marvel kecil gitu. Dan ya ini armornya Tony Stark nih. Aku bangga nih ngumpulin lengkap tuh. Ada musuhnya, ini ada Hulkbuster-nya dari Lego KW. Lengkap. Dan ini apa ya, musuh-musuh X-Men nih, X-Men. Ini Fantastic Four. Dan ini ada Spider-Man dan musuh-musuhnya. Unik aja, ini ngambil scenery dari Walking Dead ya. Bloksnya Walking Dead. Oh, ini unik aja, lucu. Bisa aku tampilkan di video ini, the one and only di Indonesia. Jadi teman-teman, kalian sudah melihat figur-figur Mega Bloks itu seperti apa dan kerennya itu kayak gimana?
Jadi kalian kedepannya bisa mulai mengkoleksi ini. Dan terima kasih udah nonton. Mungkin kita ketemu di Talk Toast yang masih nggak tahu kapan lagi akan ada. Dan kemungkinan Talk Toast berikutnya adalah Minimates, another bricks figure yang langka, yang jarang ada di Indonesia, apalagi peminat-peminatnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.